Iya, maksudnya gak karena pernikahan anak-anaknya ini tiba-tiba diundur gara-gara PPKM, gimana ayah menyikapinya itu? Ya ini memang karena keadaan kan, kita juga nggak bisa memaksakan dan ya lagi keadaan seperti ini, masa kita memaksakan ntar ya malah tambah repot kalau kita paksakan. Nggak ngapain juga kita, ya kita ngikutin aturan, ngikutin ya kita jadi nyadari aja karena memang keadaannya seperti ini. Artinya apakah tidak ada ingin gimana kalau kita halal dulu atau gimana akad nikah dulu dan ini nggak usah nanti biar nanti resepsinya mungkin nanti acaranya gitu atau gimana, nggak ada kepikiran ke situ atau memang semuanya diserahkan ke Lesti dan Bilar? Ya, pokoknya semua saya serahkan sama anak saya semua. Kalau urusan itu kita kan sebagai orang tua ngedukung aja apa yang mereka rencanakan. Yang utama, yang terutama ya untuk acara yang besarnya itu kayak kita juga karena melibatkan banyak orang ya itu kan bahaya juga kalau kita memaksakan. Bagaimana cara menguatkan dedek mungkin? Cuma kita biar nggak jadi beban. Ya, sebenarnya nggak jadi beban sih, karena kan kita semua juga sekeluarga udah nyadari dengan keadaan sekarang. Ya kalau memang belum waktunya. Ya kalau nanti juga kalau udah waktunya ya insya Allah. Dan Lesti juga sempat curhat itu sama Bilar, harusnya di tanggal 24 ini kita sedang bahagianya ya A, gitu. Maksudnya itu sebuah ungkapan Lesti. Menurut ayah gimana? Merasa gak tersentuh gitu sebagai ayah yang begitu dekat dengan Lesti dan sayang sekali dengan anaknya gimana? Ya kalau sebagai orang tua kan ya kalau masalah tersentuh itu ya memang jangankan misalnya dengan keluhan anak, kalau saya sih ngelihat anak saya kerja capek pulang malam aja itu udah ngerasa, kalau hati saya sih udah tersentuh banget ngelihat anak saya harus pulang subuh capek, apalagi ini misalnya anak saya dengan ada rencana besar ya terus harus diundur ya otomatis ya, yang mungkin kalau buat orang lain nggak merasakan, kalau saya merasakan banget gitu gimana itu. Cuma ya kita harus menyadari, pasrah aja gitu, semuanya ada rencana, hanya Allah yang tahu. Keluarga sendiri gimana Pak, kayak ibu atau ya, kita, kakak-kakaknya? Ya kita kan sekeluarga alhamdulillah udahlah itu, mungkin memang keadaannya juga lagi seperti ini ya, kita cari waktu lagi dan juga ya mudah-mudahan kedepannya PPKM sudah berlalu.